Jika dia dengan rapi dari para pemikir itu hanya kuasa yang telah dipertanggungjawabkan untuk meloda dan pentadbiran masjid ini. Berkuat kuasa pada Januari 2010, masjid berubah nama kepada Masjid Ar-Rahman Firdaus Tiso. Pencapaian dan anugerah. Di tahun 2009, Johan kategori Masjid Cemerlang di Hulu Semenanjung. Pada tahun 2009 juga, naik Johan kategori Masjid Cemerlang daerah Hulu. Tuan awal kedaruasa. Okey, matlamatnya adalah sebagai sebuah padat yang besar dan berpengaruh di kampung ini adalah menjadi satu kemestian yang Tuan Kuasa ini tubuhkan. Ini bagi mengurus hal yang berkaitan perdagangan kewangan, aktiviti dan tugasan pegawai usdik. Perhatikan hari Tuan Kuasa ini adalah mengikut kuasa yang telah ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Johor melalui agama dalam daerah Kuala Tinggi dan Jabatan Daerah Kuala Tinggi. Maka dengan itu adalah kita menjawab semua ahli yang berkuasa untuk menentukan ahli benda yang tepat laras dengan moto, misi dan visi badan ini serta piagam pelanggan yang telah dibuat. Okay, ini adalah piagam pelanggan Masjid Ar-Rahman. Satu, memastikan azan, berkumandang dan solat di rumah diadakan setiap waktu. Duanya, dakwah memerahkan masjid dengan mengadakan berbagai program keilmuan. Yang ketiganya menjadi pusat tempat penyebaran ilmu dan dakwah. Keempat, persekitaran yang kondusif yang memastikan kawasan masjid sebagai tempat ibadah yang selesa dari segi kebersihan, keselamatan dan ketenangan jemaah. Kelima adalah komunikasi, meningkatkan kualiti pengurusan pertadbiran dan kewangan. Dan yang keenam adalah bersedia berguna, menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk setempat bagi majlis akad nikah, pengurusan jenazah, iklan nasihat, kutipan, kutipan, zakat dan sebagainya. Motor dan visi. Okey. Cara motor ni ialah cara hidup berasaskan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Visi ni ialah mencapai sasaran sebagai pusat kemasyarakatan setempat yang selesa dan ceria serta membangunkan kepribadian umat berdasarkan akidah sunnah wal jamaah dan berakhlak Islamiah. Visi ni adalah melaksanakan pengurusan masjid nikah dan membangunkan perpaduan warga setempat berdasarkan akidah dan akhlak melalui aktiviti keilmuan, dakwah, pendidikan dan pembangunan pusat. Oleh jadi kuasa, ini adalah jadi kuasa musi saya, Cikgu Ibn Mahdi. Dalam musi saya, saya kenalkan Sembiran, Sembiran, Sembiran. Berdari saya adalah Syamudin Bin Karim, Perdana Musi Usran. Musi adalah Dudin Bin Arum, Bin Dapatir. Ini adalah kita punya ahli jadi kuasa biru. Biru pentadbiran, dosa kita juga, kemudian biru ahli wali kita, Puan Tupia. Ini mewak biru Raja Zahar, Bilabat Tuan Rabah, maaf. Ada biru rakan muda, ahli Biosman, Puan Fadil, Faktor Kesihatan. Dan biru kesihatan dan keceriaan, Yanti Bin Mahli, biru kebajikan sosial dan kebudayaan. Ajis Bin Abu, biru keselamatan dan sukarelawan. Risham Bin Azman. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedia sekalian. Okey, imam satu kita telah kembali ke dalam buah pada 4.11. Jadi saya sebagai pengusi, saya terpaksa mengambil tindakan drastik untuk melantik imam tiga. Itu imam muda, Risham Bin Azman sebagai imam satu. Dan imam terus, dan ini memang imam dua. Tapi kita masih tekankan di suara imam dua. Dan ini adalah imam Muhammad Fidaus di Pemiran dan imam tiga yang baru dapat tauliah pada bulan April. Alhamdulillah. Okay, so yang mengawal juga ini Yasti bin Ali, Menjah Satu, Fauzi bin Malik, ini merangkap Fauzi merangkap di luar dan nanti Muhammad Siddiq bin Salman yang akan di dalam.
gagap dan program aktiviti tahunan. Okey, Januari program ini adalah kuliah maktib dari Ustaz Fadil bin Suhar dua sekali, Ahad dan Sikir. Kemudian kuliah maktib dari Ustaz Sujati. Jadi dalam minggu pertama lah dia duduk ke sini. Itu tiap-tiap bulan dia mengalir sampai sekarang ni. Okey, Februari pun sama. Itu okey, untuk usaha tertinggi, program-program Cici Sapan, program Yasi Kedana, Surat Terawih Jemaah, Adalu, Al-Quran, Ziarah Kasih, program Bubur Lampu. Tiap minggu lah kan, untuk bulan puasa lah. Ini program biar Ramadan juga jadikan kata Quran, baca hutan, baca rasmah. Kita suara uraikan sendiri. Dan lepas itu kita ada program untuk berhabat setiap malam. Kemudian kita akan adakan, lepas Ramadan kita akan adakan kuliah seperti biasa lah. Program-program pada tiap-tiap. Itu khusus jazah, aturan pramuka dari Makian, Kabupaten Awal Muharram, Kuliah Maghrib dan biasa kita jalankan. Sampai September, Oktober kita akan berjumpa dengan Rasul. Dan sekali kepada berapa September lah, kita jumpa ini. Ini adalah laporan yang tinggi. Dia boleh tinggi ke laporan Mundur Rasul. Ya, apa dia? Ini syak saya jadi. Okey, selama Islam Miraj kita katakan asaran ini lah akan berbentuk di depan bulan-bulan pagi dan dia penilaian daripada penilaian daripada kekuatan program ini kita dapat mengukur semangat kamu segala kerajaan karya dan kekuatan dia kawasan dan mesti dia lebih baik dan mesti di masa rumah program dia masih dapat program dan tidak semua insyaAllah penambahan program ini kita buat dia dah terlibat dan tekan. Ini adalah bagian Sekotoroyo. Ini adalah cari santai kewangan dalam Islam dan ayat pada 23-22. Objektifnya adalah memberi kepahaman kepada komiti dan bersifat dengan patuh syariah dan perusahaan kewangan berkaitan. Jadi mudahkan yang perlukan yang perlukan budayakan Al-Quran. Okay. Kita akan buat objektifnya adalah untuk kita siap mengalukul Al-Quran bahkan tak pergi untuk jiwa Islam laras dengan penghayatan dan menalamkan terhadap surat Al-Quran di Al-Sunnah. Buatan program ini adalah jahat nampak menerangkan nilai kejahatan dan Al-Quran dan kelemahan program ini kan cuma sama menghadir pada setiap kali program dan tantangan kenapa kita adalah untuk promosikan teknologi media sosial dan kita akan dilamai itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Adil. Jadikan bertawa kuasa Bapak Adil dan Bidin berada di bagi bacaan dan ikut pengajaran-pengajaran yang disediakan untuk mereka yang kita ekosistem dalam mengajar. Ini sejarah kasih. Sejarah kasih kita buat lawat sejarah orang sakit musul. Tujuan dia adalah untuk kira kesukur lagi aku mengira lingkungan ku, paksa dan kamu saya dapat kumpulkan lagi tak menjawab dan terperiak-perianan menerangkan kekurang dan sikai dan mengumpulkan lagi perhatian terhadap kumpulkan kepada masyarakat. Okey, jalan kaki ini program berlaku setiap tahun kalau memang jadi tadi saja ini juga yang akan dikumpulkan kumpulkan bersama di kalangan masyarakat kita bisa karya yang lebih cepat dan sebagainya. Itu program-program Kotoroyo kita akan gabungkan di Bila Baju, di PKK, Sekolah Lawat dan di Bila Kusok. Ini adalah Bila Ramadan yang mempunyai ikat dan kaguran Islam. Ini Marhaban Kampung dan sekarang yang berhubungan di rumah-rumah perhubungan menjelamakan kejadian misalnya Tuhan SWT dan Tuhan SWT sampai kemahiran Tuhan SWT berdekatan di atas kisah Tuhan
tersebut kami dapat menjelaskan sebuah buah dari kalangan kita tersebut. Ibadah Yasin sebenarnya akan mereka jadi prinsipnya tidak tahu dan juga miskin dan juga dengan pihak memiliki sekitar pun. Ini nanti bersyarat Al-Quran. Mereka semua rasul dengan membaca Al-Quran secara berhadapan dengan kumpulan nanti dapat menyatakan kemahuan dengan kumpulan itu tadi. Ini khusus pengurusan jenazah baru dilakukan 20 kali itu mungkin memberi pengetahuan dan pengedahan kepada kita berkaitan atas dalil ada adab kaedah dengan adab kategori dan kemudian biasa dikumpulkan kemudian oleh itu kemudian dia adalah menggayakan semua rasul dan menggayakan Tuhan secara berharapan kemudian sampai dapat berikan kepada Nabilah ini adalah semangat daripada orang ramai, kecil banyak, kemudian okay, lepas ini kita ada penyakit kapek. Penyakit kapek pun adalah semangat di orang ramai. Jadi kapek tinggi. Kapek tinggi Nabilah, selesai. Lepas orang itu jadi dapat daripada beradab itu yang ikan pada pakai cincin kecil berkeluar-keluar untuk cincin lagi seperti mana ini adalah semangat yang kita tidak terima kasih berdoa okey berubah kita masalah berubah wujud ini kita ambil susah berubah nanti berubah akan menjadi yang besar dan lebih. Jadi kita harus besar untuk buka untuk kuat, bebas. Kalau mungkin, dia boleh saja. Itulah dia, kalau kita. Dan dari saya sekian, berkira ikut kemudian, bersama-sama berikut, orang tua di Indonesia. Yeah.